Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 1 November 2021. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap orang pasti ingin diberkati. Semua yang berkaitan dengan segala hal yang menyukakan dan menyenangkan, kita anggap sebagai berkat. Ada orang yang sudah banyak mendapat berkat dari Tuhan, tapi masih saja tidak puas. Banyak upaya yang dilakukan sampai kurang waktu untuk mencari sang sumber berkat. Iblis berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Jangan terkecoh dengan keinginan daging yang membuat kita merasa menikmati hidup ini karena usaha kita sendiri. Sediakan waktu terbaik dari hidup kita untuk menghampiri Tuhan setiap pagi dan meminta tuntunannya sampai tidur dengan ungkapan syukur buat hari yang Tuhan beri. Jangan pernah melewati doa di akhir ibadah yang merupakan ucapan berkat bagi kita semua. Dengan menadahkan tangan dan mengaminkannya, kita belajar menerima dengan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang kami terima setiap hari dalam hidup ini. Ajari kami untuk menghargai berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.